First try. Hello, welcome back with me and him, and we are the Earth. Oke, jadi hari ini gue mau nunjukin nih akhirnya Civic gue yang abandoned ini, yang dibilangnya trennya bakal mati di 2020, turbonya kelar kita pasang. Jadi ini nih yang kita kemarin update. Waktu itu kan gue bilang mau ganti turbo apa segala, pipingnya udah beres semua. Piping-piping yang kayak korek kuping tuh udah diganti. Jadi terus gue pakai filter ya di sini, gue pakai air funnel. Terus turbonya pakai TD05 yang pokoknya detail-detailnya ada di vlog sebelumnya sini. Jadi biar kalian gak ketinggalan, jangan lupa juga follow 5 Instagram kita, ada di sini linknya nih, pokoknya di sini. Terus jangan lupa subscribe juga, tekan lonceng. Jadi kalian tahu nih, misalnya gue udah bahas ini sebelumnya tuh gimana sih? Jadi kalau kalian udah nyalain lonceng, pasti kalian tahu apa aja sih yang mau gue pasang. Oke, jadi gue bahas speknya dulu kali ya. Ini turbo gue pakai TD05, terus WSGT gue pakai TL, Blue Off gue pakai TL, terus persamkuan duniawi lah semua. Terus header kita custom, equal length. Jadi turbo udah sampai di sini nih. Yang mana, jadi sebenarnya ini belum dirapiin ya, belum dirapiin kayak sekring apa. Boleh dibocorin gak bang, dekat? Apa tuh? Bocorin dong. Boleh ya? Boleh dong. Nah oke, jadi ini masih gue mau rapiin dulu, selang-selang juga belum rapi banget nih. Terus ya pokoknya kemarin kita mau buru-buru, pengen, gue udah gak sabar banget pengen nyalain. Dan ternyata suaranya tuh beda banget ya, mungkin gara-gara dari header gitu. Jadi mungkin sekalian kita nyalain aja kali ya, kita dengerin. Oke, jadi rektop gue udah ganti triplek ya. Jadi biar mungkin 2020 tren gitu kan. Gue gak tahu sih, dibilangnya kan mobil gue mati nih trennya di 2020. Jadi kita lihat tuh, terus ya nih positif camber ya. Gara-garanya kan dibilangnya agresif camber tuh bakal mati. Jadi gue positif camber. Positif negatif ini. Double fitment setup. Ya, double fitment setup. Yo, jadi okay. Gitu. Keren sih, Tik. Lu sukses banget sih bikin tren 2020. Yoi, yoi. Calon selebgram hits 2020, hashtag itu. Hashtag, jadi belakangnya slam abis, depannya nganga abis. Boleh nih, gue taking deket-deket nih. Boleh dong. Ini saking slamnya sampai belum turun balok nih, gue gak berani. Terus for your information, ini udah gak pakai ersas, gue coilover. Karena katanya dibilang kalau ersas tuh kayak stance gitu bakal mati kan. Jadi gua coiloverin aja, nanti kita gaya-gaya balap gitu, miti-miti gitu kan. Kali ya, gua ngerti sih, soalnya ada yang bilang gitu, gua enggak ngerti deh. Jadi gimana next sebelum dilanjut? Gua ada pertanyaan nih. Apa tuh? Menurut lu, apakah yang ada, kan ada yang bilang ya, tren akan mati 2020. Lu gimana? Sikap lu berhubung menanggapi ada argumentasi seperti gue sih gak bakal ngerubah mulu gue sebenernya. Jadi gue bikin begini buat ngeledekin doang, biar disangka kayak, wih beneran loh Diki sampai rubah gaya. Tapi sebenernya enggak sih. Jadi kalau kalian yang gak nonton sampai habis kan kayak, wah iya beneran sampai rubah, padahal enggak. Oke. Oke, jadi kita dengerin deh suaranya ya. Eh tunggu dulu. Interior ada yang dirubah gak? Interior kagak ada sih, cuman blow off gue boost meter gue cabut, aki juga gue cabut, jadi gue pasang dulu akinya ya. Aki kan pindah di belakang nih. Berarti interior masih standar ya bang ya? Interior standar. Perubahan ya? Interior yang dirubah cuman ini gue lepas. Ini gue lepas nih. Ya. Karena lagi masang-masang sih, jadi. Oh, ya. Berarti ngurut kabel ya? Iya ngurut kabel. Ya. Segala. Aki kan pindah belakang. Jadi ya ini aki juga baru asal nyolok ya. Akinya Alvin juga sih sebenarnya. Pesan gue juga nggak punya aki, kayaknya kita nggak ada yang beres mobil di sini. Oke, jadi mudah-mudahan nih bisa nyala nih ya, doakan ya. Tunggu, jangan terlalu starter, kita liatin dulu.
set. Ini ya, mobil aktif, sensor normal semua ya, ini perakitannya. Oke. Ya, stop gerak. Oke, bentar. Gagal. Shit. Kayaknya tadi kurang kenceng ya? Iya. Oke, ini yang kedua kalinya. Apa yang akan dilakukan jika apabila tidak mau menyala? Mac, ini vlog Mac, jangan malu-maluin. Lu gila Mac. Ah, tinggal ikat. Oke, okay, ini. Kalau gue lebih seneng publish sih, jadi ngeliatin langsung kan. First try ya, first try. Pencurian ntar gitu. Ini turbonya nyala gak? Lihat aja. Gue dapet keluhan juga. Bang, kok kayaknya mobil gue di install turbo kenapa gak ada bunyi cesnya gitu. Atau enggak mesinnya kenapa gak jauh beda gitu. Karena ya sebenernya kalau asal pasang doang turbo tuh gampang banget sih. Cuman kayak gue kemarin kan sombong amat. Dan setelah diseriusin gara-gara Alvin, Sumpah ribet banget. Sumpah. Jadi kalau kalian punya Honda udah mau turbo, beli Civic turbo aja. Mek, gua abis vlog ini boleh nggak ngomong budgeting setting turbo di MP lo? Boleh. Requestnya menurut kalian gimana? Boleh komen bantuin gua biar dia bocorin tuh spek mobilnya apa. Tolong nanti di breakdown pada setuju nggak? Tolong like, komen, subscribe guys. Help. Siap. Oke, jadi kita dengerin suara Bro Ove kali ya. Untungnya juga buat idle-nya masih stabil ya, nggak yang gitu, jadi nggak ada pincang, jadi tinggal kita setting pakai manajemen pada stek atau apalah ya. Kira-kira mungkin kalian ada yang mau jual murah, boleh, saya udah low budget. Komen juga ya, ya komen Instagram ya, boleh sih, mantap. Pokoknya jadi pokoknya instalasi yang kita lakuin udah beres semua, tinggal komputer sama rapi-rapi ini. Pokoknya ini ntar semua gua rapiin kayak dulu lagi. Terus mungkin, gua gak tau sih, masih krusial juga. Gua pengen banget cabut AC, cabut ABS. Ini kalau bisa gua lepas nih, ini gua lepas. Gak bisa ya. Cuman entak ya, ya. Cuman ya pokoknya dirapiin lagi lah. Pokoknya nanti soon kita bakal bahas-bahas juga kedepannya bakal gimana. Yang pasti mungkin di 2020 ini gua lebih serius mesin sih, sama kaki-kaki dikit lah. Ganti. Bang, request bang, boleh nggak sebutin sekarang kendalanya apa pas pemasangan turbo, kesulitannya? Satu, pemasangan turbo ribetnya ini gini, FD itu sempit banget nih, gue liatin nih, ini sempit banget. Lu ada kancingnya, Mek? Nggak, gue pasang belum, bos. Nih, kalian bisa lihat. Jadi, ini kan, nih, buat blow off aja, buat westgate aja kan udah di sini kan, gara-gara dipindahin ke samping nih. Kalau di belakang sebenarnya muat, cuman kayak rapet banget. Takutnya masalah, gue pindahin ke sini sama aja sih banyak yang dirubah, kayak engine bay sih berubah total ya. Ini kan dulu harusnya di sini nih, jadi nggak bisa lagi. Jadi udah. Oh, jadi kesulitannya cuma sempitnya aja ya? Sempit. Karena engine lu yang K, bener nggak? Iya. Yeah, jadi kalau kayak yang L lu tau nggak? Barangkali di luar sana. Kalau FD1 enaknya dia turbo di depan sih kan, dia pakainya kan apa tuh? Cuman dua gitu, downpipe. Ya, terus lebih kurus ya. Lebih kurus ya. Mesinnya, jadi lebih gampang kalau mau turbo segede kapan, tinggal potong ini doang nih. Set, ini udah ada siapa? Bentuknya sama intake. Sama, ya intake juga ngaruh segala lah. Jadi rada ribetnya di ruang mesin sih. Paling enak tuh turboin Feroza kali ya, gede kan. Holden gitu kan, enak tuh gede. Kalau ini kecil banget, cuman gak tau sih, gue jarang juga lihat FD di wire tuck ya, maksudnya
kayak FD-FD gitu di Wiretap gue masih belum lihat juga, jadi kayak belum ada kayak ah gini nih goalsnya gue. Ada sih beberapa, cuman nggak yang sekosong itu gitu loh. Jadi ya mungkin gue masih galau di sana, cuman ya mudah-mudahan ntar bakal kosong banget sih mesinnya ya. Ini juga kayaknya kalau kontes gitu gue nggak pakai wiper segala sih, pengen gue kosongin gitu ya, biarin gitu. Oke, jadi gimana? Paling update-annya gitu sih, yang penting udah nyala. Jadi kan suka tuh, oh ya satu lagi, nggak ada asap di mobil ya, nggak ada asap keluar dari knalpot. Lihat ya, terus tandanya masih bagus tuh, pas baru tadi nyala tuh, gua waktu itu lihat knalpot tuh masih keluar air, jadi masih bagus banget, bukan oli ya. Ini air semua embun, tuh masih embun semua. Kalau oli kan tangan gua hitam nih, tuh kagak ada bos. Jadi aman banget. Jadi gua sebenarnya apa ya, kalau turbo kan masang turbo namanya ada kayak mainan judi lah ya, go big or go home gitu. Jadi ya ini sebenarnya rada-rada goblok-goblokan juga sih, hajar-hajar untungnya aman. Apalagi untungnya Alvin udah sering mainan turbo, ngasih masukan ke gua ya aman banget sih jadi mobilnya, jadi gitu. Jadi mungkin nanti kalau lucu lagi, kalau ini udah kosong ya, mesinnya ketengahin gitu, ini satu lagi di sini kali ya, jadi kayak huni truck gitu. Nah, dari gua keluar sendiri. Oke. Jadi pokoknya gitu. Ntar mungkin di next videonya gua masukin yang udah rapinya. Terus pas lagi ada sih beberapa yang gua rekam juga tadi pas pemasangan. Nanti gua masukin juga. Jadi ya intinya udah beres. Tinggal pokoknya 2020 sih rubah gaya gue enggak, cuma gue lebih matengin lagi mobil gue gitu. Sing. Ya, jadi pokoknya jangan lupa gue ingetin lagi, kita punya 5 Instagram, ada Earth Auto Concept, Earth Garage & Store, Earth Industry, Earth Premium, dan body kit kebanggaan kita Earth.Saber. Cuman ya ini body kitnya di sana sih, ya udahlah. Jadi pokoknya yang mau order produk kita bisa dari Instagram tadi 5, atau kita punya Tokopedia juga, Earth Auto Concept. Pokoknya kontak-kontak aja, kita nggak gigit kok, tenang aja. Jadi boleh nih cyber. Jadi mungkin update-annya segini dulu, gimana menurut kalian setup-nya, turbo taruh di situ segala macem, bagus nggak? Ya pokoknya ditunggu lah komen-komennya. Jadi thank you for watching and be the best on earth. See ya guys.